menentukan pecahan atau menulis pecahan dari sebuah gambar akan menemukan soal. Ini saya kasih contoh, entah apapun gambarnya. Contohnya di sini adalah persegi, tapi dibagi sekat-sekat hingga membentuk beberapa persegi kecil-kecil-kecil. Soal ada yang pernah menanyakan gambar ini, misalnya kalau sudah diarsir, tentukan dalam bentuk pecahan. Nah, caranya ini gambar belum saya arsir sengaja, karena untuk memudahkan menentukan pecahannya. Jadi pecahan itu kan berapa per berapa kan gitu. Untuk penyebut pecahannya itu jumlah dari ruangan-ruangan kecil ini. Ini contoh gambar seperti ini kan ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10, 11, 12. 12 taruh di sini. Lalu, untuk menentukan angka berapa yang di atas ini bergantung dari soal. Akan ada soal itu menanyakan berapa bagian dalam bentuk pecahan dari yang diarsir. Sekarang saya arsir. Contohnya ini. Dan ini. Dan ini. Dari gambar ini, suruh menentukan berapa pecahan dari yang diarsir. Kita tadi sudah menentukan 12-nya itu dari jumlah semua kotakan bagian terkecil gambar-gambar ini. Ada 12. Kalau soalnya suruh menanyakan berapa jumlahnya diarsir, tinggal berapa bagian yang diarsir ini. 1, 2, 3, 4. Taruh di sini. 4. Jadi ketika soal menanyakan berapa dalam bentuk pecahan bagian yang diarsir, jawabannya 4/12. Kalau diringkas, kebetulan 12 dibagi 4 ini bisa. Jadi ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. Sama dengan 1/3. Ini jawaban paling ringkas untuk soal berapa bagian diarsir. Kalau yang ditanyakan berapa bagian yang tidak diarsir, yang bawah tadi kan tetap 12. Jadi 12 ini apapun soalnya yang diarsir atau enggak, angka yang bawah ini tetap 12. Kalau tadi yang ditanya yang diarsir, sekarang yang kita tanyakan berapa bagian dari pecahan dari gambar yang tidak diarsir, tinggal dihitung yang tidak diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taruh di sini. 8/12. Kalau diringkas dibagi berapa? Bagi 4 ini. Bagi 4, ini bagi 4. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Ini yang tidak diarsir. Sekarang paham kan caranya? Harus kita menentukan ini dulu. Apapun dari segala pertanyaan yang diarsir maupun tidak, ini tetap 12. Caranya seperti awal video tadi. Sekian dari Bambang Supriyadi.